Ya, selamat datang di klub matematika. Klub matematika membuat pembelajaran matematika lebih mudah dan menyenangkan. Ya, jangan lupa klik like dan subscribe. Ya, pada kesempatan kali ini kita berbagi tentang trik berikutnya. Misalnya kita menemukan soal seperti ini. 1 ditambah 2, tambah 3, ditambah 4, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 29 hasilnya adalah titik-titik-titik tentunya ini mudah sebenarnya tapi kalau kita mengerjakannya urut nanti terlalu banyak menghabiskan waktu maka diperlukan trik khusus agar soal yang sederhana ini bisa cepat terselesaikan ya di klub matematika kita punya solusi perhatikan seperti ini saya tulis lagi jumlahnya menjadi 1 2 3 4 5 ya saya tulis seperti ini sampai 15 nanti 12, 13, 14, 15 kemudian 16 nya saya terus di bawah sini ini 17 tujuannya ditulis di bawah ini agar penjumlahannya nanti menjadi 30 ya setiap pasang menjadi 30 gini biar kita memudahkan untuk menjumlahkannya ya kan hanya sampai 29 ya seperti ini kalau sudah seperti ini kita tinggal jumlahkan ke bawah perhatikan ini 1 dan 29 jawabannya 30 ini juga 30, 30 30 30 30 30 30 30 30 sampai 30 terus ini 30 ini 30 30 dan yang terakhir 15 kita tinggal menghitungnya 30 nya ada berapa kali 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 30 nya ada 14 kali Ini kan Kemudian ditambah yang terakhir ditambah 15 Berarti 30 dikali 14 Nanti hasilnya ditambah 15 30 ditambah 14 420 Ditambah 15 Hasilnya adalah 435 Jawabannya adalah Super cepat sekali ya Sangat mudah ya dan menghemat waktu agar kita bisa menyelesaikan soal yang lain. Soal selanjutnya, misalnya 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah 9 pangkat 2 sama dengan titik titik titik. Kita juga sebenarnya bisa menyelesaikan ini dengan cara biasa bisa. Tapi di klub matematika kita cari solusi yang lain agar waktu kita tidak tersita terlalu banyak di dalam satu soal ya. 1 pangkat 2 langsung kita tulis 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4 3 pangkat 2 9 4 pangkat 2 16 5 pangkat 2 25 6 pangkat 2 36 8 pangkat 2 64 dan yang terakhir 9 pangkat 2 adalah 81 di sini kita lihat di sini saat hasilnya adalah 50 kemudian kita jumlahkan dengan 36 4 tambah 36 40 9 bisa kita jumlahkan dengan 81 hasilnya adalah 90 kemudian 16 bisa kita jumlahkan dengan 64 16 ditambah 64 80 ya ya tinggal yang terakhir adalah 25 berarti ditambah 25 90 tambah 90 180 ya 80 ditambah 80 260 ditambah 25 285 jadi jumlah dari penjumlahan ini hasilnya adalah 285 jawabannya adalah B super singkat dan super mudah sekali ya seperti itu lanjut kita memasuki soal yang ke 8 jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2 <tuh> Maka nilai dari A pangkat 3 dikurangi 3A pangkat 2 kali B ditambah 3AB pangkat 2 dikurangi B pangkat 3 sama dengan titik-titik-titik. Kita <coughs> ada dua cara nanti. Kita cari, kita selesaikan dengan cara yang pertama dulu, cara yang biasa. Kita masukkan nilai A-nya. A pangkat 3 berarti di sini kita masukkan 5 pangkat 3. Dikurangi 3A, A-nya adalah 5 dikali 5 pangkat 2 dikali B B nya adalah dikali 2 ini ya kita masukkan ditambah 3 AB 3 dikali A nya 5 dikali B nya 2 pangkat 2 dikurangi B pangkat 3 B nya 2 pangkat 3 seperti ini kita hitung sama-sama ini cara biasa ya nanti setelah ini kita berikan cara spektakulernya 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5

2 kali 2 dikali 2 adalah 8 ini negatif 25 ditambah 60 ya negatif 25 ditambah 60 adalah 35 30 kan kurangi 8 jawabannya kan 27 ini cara yang pertama cara spektakulernya dari klub matematika ya jawabannya kan 27 Cara spe spektakulernya A pangkat 3 dikurangi 3 A pangkat 2 dikali B Ditambah 3 A B pangkat 2 dikurangi B pangkat 3 Itu nilainya sama dengan A dikurangi B Pangkat 3 Ini rumus ya Perlu dihafalkan <tuh> Jadi nilai ini Itu sama dengan nilai A dikurangi B pangkat 3 Kita tinggal memasukkan saja A nya adalah 5 ini. B nya adalah 2 nggak tulis Pangkat 3 5 dikurangi 2 3 3 pangkat 3 3 dikali 3 dikali 3 3 dikali 3 9 9 dikali 3 adalah 27 Jadi jawabannya sama 27 Sama caranya Tapi dengan trik matematika dari kami Menjadi lebih cepat Dan tingkat akurasinya Lebih benar Ya

kalau menghitungnya pakai alat hitung tapi pada saat tes menghadapi CPNS kan nggak boleh kita menggunakan alat hitung maka kita punya trik sendiri <tuh> bagaimana bisa kita menghitung mudah ini tanpa menggunakan alat hitung dengan cepat 997 itu nilainya kan sama dengan 1000 dikurangi 3 kan seperti ini <tuh> ya 997 nilainya kan 1000 dikurangi 3 kan sama nah, 1000 dikurangi 3 kita uraikan menjadi seperti ini 1000 dikurangi 3 pangkat 2 artinya dikalikan dengan bilangan itu sama hmm. kan dikali ya mengerti sampai sini ya bisa dipahami kita tinggal mengalikan dari 1000 dulu kita kalikan dengan 1000 1000 kali 1000 1 juta banyak ya kemudian 1000 kita kalikan dengan negatif 3 berarti negatif dikurangi 3000 kemudian giliran ini negatif 3 dikurangi 1000 berarti sama dikurangi 3000 yang terakhir negatif 3 dikali negatif 3 adalah plus 9 seperti ini ya kita bisa menghitungnya 1 juta dikurangi 3000 dikurangi 3000 artinya 1 juta dikurangi 6000 berarti kan 9 194.000 baru dijumlahkan dengan 9 berarti tinggal 994 ditambah 9 berarti 009 jawabannya persis sama dengan ini ya ya jawabannya adalah C seperti ini ya lanjut kita ke soal yang ke-10 soal yang terakhir 2018 pangkat 2 dikurangi 2017 pangkat 2 sama dengan titik-titik-titik. Sebelum ini cara ini bisa gunakan cara biasa yaitu 2018 kita pangkatkan hasilnya berapa dikurangi 2017 kita juga pangkatkan hasilnya berapa baru nanti dikurangi itu. Tapi kalau menghadapi tes CPNS kan nggak bisa kita menggunakan alat hitung. Tentunya susah kalau kita menggunakan seperti ini. <tuh> Sebelum kita masuk ke cara cepatnya, saya berikan contoh soalnya dulu agar mudah. Misalnya, saya punya soal seperti ini. 6 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. <coughs> Kalau saya pakai rumus cepatnya itu gini. 6 ditambah 4. Ya, kita kali 6 dikurangi 4. 6 tambah 4-nya 10 dikali 6 dikurangi 4, 2. 10 kali 2 20 Apakah sama kalau dipangkatkan langsung 6 pangkat 2 36 Dikurangi 4 pangkat 2 16 36 dikurangi 16 Sama 20 Sama kan Atau kita beri contoh yang lain Agar lebih yakin lagi Misalnya kita beri contoh yang lain 10 pangkat 2 Ini dikurangi 9 pangkat 2. Kalau cara biasa 10 pangkat 2-nya adalah 100. 9 pangkat 2-nya adalah 81. 100 dikurangi 81 adalah 19. Apakah sama dengan menggunakan trik ini? Coba kita buktikan. 10 ditambah 9 dikali 10 dikurangi 9. 10 ditambah 9 19 dikali 10 dikurangi 9 1. 19 kali 1 19 sama juga nah berarti soal 2018 pangkat 2 dikurangi 2017 pangkat 2 bisa kita selesaikan dengan mudah berarti caranya menjadi seperti ini 2018 ditambah 2017 dikali 2018 dikurangi 2017 seperti ini kita tinggal menghitung 2018 dijumlahkan dengan 2017 adalah 4035 dikali 2018 dikurangi 2017 hasilnya adalah 1 berarti 4035 dikali 1 hasilnya adalah tetap 4000 35 sangat mudah sekali. Kalau kita cocokkan dengan jawabannya adalah C4035. Saya rasa trik-trik dari kami mudah dipahami. Jika teman-teman semua merasakan video ini bermanfaat, silahkan klik like, berikan komentar Anda, jangan lupa klik subscribe. Kemudian klik lonceng, dan yang terakhir silakan di-share ke teman-teman yang lain. Sekian, semoga trik ini bermanfaat. Terima kasih.